Oke guys ya, jadi untuk di urban space ini kita ada apa ya, lanjutkan, aduh ada rambut di ini sih, di tai lalat, payah diambil ya guys, ini guys. Apa dia guys, ada lagi sih satu lagi tapi next aja ya. Jadi ini ada pekerjaan untuk shopping mall guys, jadi ini harus kita selesaikan, kita ambil scope ini yang high dong ya kan, 1,3 juta construction state-nya itu 10 hari. Oke, kita lanjut. Mana dia? Oh, di sini ya, guys. Langsung dulu kita menuju, kita jumpain mayor lagi nih. Oke, dapat lagi ya, guys ya. Ada dua ya. Oke, habis ya. Mayornya ada di sana ya, guys. Kita berlari. Oke, ini shopping mall ini besar ini pasti ya. Wali kota ya. The locals have wanted a shopping mall here for a long time. Being able to take care of bulk shopping centrally without having to drive all over town might also help reduce the high emission levels. In addition, residents should feel more at home in their district. I want to show them that the city won't spare any expense in rapidly implementing even major projects. Shopping malls don't just offer places to shop, they also create new jobs. The construction plans have already been greenlighted, and I can't imagine a better company for this big job than yours. Oke, remove topsoil. Seperti biasa kalau remove topsoil beginian kita pakai dozer. Dozer ada di project sebelumnya ya. Langsung kita fast travel. Oke. Nah ini dia guys. Oke ini mundur. Oop, salah ya. Kita mundur dulu. Nah ini dia guys. Oke sudah kita benamkan ya. Terus ini dia guys ya, 10%, 3% ya. Ini kita mundur lagi. Mundur lagi. Cari lagi guys. Dari sebelah sini lagi. Kita mundur lagi. Kita dari awal lagi ya. Nah ini dia. Awal lagi. Udah malam ya. Tengahnya ini harus kita harus kita perbaiki lagi nih, kita ratain lagi. Oke.
kita bersihkan lagi ya di tengah. Tapi ini nampaknya ada lagi nih, kalau gak jelas-jelas ini ya guys ya. 17%. Ya. Dan seperti keharusan ya, kalau kita ini sampai ke ujung cuman untuk yang besarnya itu di timbunan yang tadi ya guys. Oke, nice, 23. Ini yang besarnya ya guys ya. Mundur lagi. Oke, mundur lagi ya. Lanjut lagi. Tiga puluh sembilan persen ya. Lanjut lagi, ini harus kita bersihkan juga nih guys. Oke, ini nampaknya kurang bersih juga ya. Oke, sudah bersih ya. Ini nampaknya ketat nih guys, sudah seperti ini masih 1% ya overall. Harganya murah ya, 1,3, tapi kalau dari segi tingkat pekerjaan kayaknya ini banyak nih guys. Berapa stake tadi kita nggak lihat ya, proyeknya itu berapa. Oke, 45% ya, ini sudah hampir 10 menit belum dapat 50%. Oke, ini 50% ya, ini 9 menitan ya. Ini yang banyaknya nih guys ya, banyak persenannya. Oke, nice, ini 57, kita balik dulu.
Okay, nice. Cek lagi 62% guys. Jadi kita pun udah lupa nih yang mana apanya ya, mana mana batas-batasnya nih. 62% tapi ya. 56. Nice. Ya, 70%. 71. Oke. Okay. 73 ya. Terus, wow. Nah, ini gundukan besar nih guys ya. Tapi ini mallnya nih kayaknya nggak besar ini. Soalnya luasannya seperti ini ya. Berapa meternya ini lebih cocok ke supermarket sih daripada mall, shopping mall gitu. Lebih cocoknya ini dia disebut supermarket ya, bukan mall. Sebenarnya ini rata apa gimana nih? Oke. Dan nampaknya ini hampir mau pagi lagi ya. Kita nanti mau dengar ini suara burung-burung apa yang ada di sini. Terus tempatkan ini ya guys, ini tempat apa nih sebenarnya. Ini dia. Tambah 5% bisa dong, bisa dong. 5% tambah. Ya enggak ya, enggak dikasih ini 5% guys. Nah, habis guys. Oke. Kemana lagi kita nih?
Oke. Ini apa ya, betul-betul harus bersih ya. Gimana nih guys, berkali-kali kita guys. Oke. Sembilan ya. 94. Apanya enggak, belum rata sampai sini nih guys. Kalau kita perhatikan ya, harus kita lebihkan dulu sampai sini ya. Naik cuma 1% nanti nih guys. Dan nampaknya harus kita sebelah sini nih. Mereka nggak nambah ya. Waduh, ini sebelah mana tadi kesalahan kita nih ya. Masa ia harus bersih itu ya kan, masa ia harus rata itu, kecuali ini entah rumah sakit atau apa. Tadi kan ini cuma shopping mall doang, ada urgensinya sih kalau menurut saya. Coba yang ini ya, mau sedikit-sedikit nih ya. Atau yang sebelah sini juga. Sembilan juga ya. Juga ya. Guys, ini gawat, ini betul-betul harus bersih ya. Nggak terbilang ini guys. Mana ini 1-2% lagi. Oh, sana guys. Mudah-mudahan ya. Memang kelewat nih guys ya. Harus betul-betul bersih ya. Harus betul-betul rata ya. Parah nih. 99-100 ini belum dapat guys. 100 dong. Oh my god.
Mana lagi 100 ini guys ya. Oh, sebelah sana mungkin ya. Ya, jalan aja langsung bersih ya. Oke, keluar dulu. Oke, ini kita pakai eskavator aja. Enggak lah. Pakai ini aja, guys. Minum dulu ya, minum dulu ya. Sorry. Oke, lepas ya. Ini paling cepat ya kalau kita pakai eskavator, udahlah. Bakal lama, guys. Ini paling cepatnya ya pakai ini. Loser. Perasaan udah setengah ya, belum jumpa juga 50%, tapi kita lihat lagi ya, makanya harus mengulang lagi. Wow, 40%. Ya, ini kayaknya kita ada bangunan-bangunan besar ya. Oh iya, besar guys. Bangunan itu yang menghalangi sinar matahari pada awal-awal terbit ya, awal-awal pagi. Nanti kalau udah siang hari ke atas, jam 10 ke atas ini udah mulai terpapar kita guys. Nah, ini dia guys ya. Terus. Oke, kita balik lagi dulu ya. Masih 79 ya. Lagi dulu. Itu di 9 malah turun. Ya, di 9. Di 9 mau makin turun ya, guys. 80%, oke. Okay. Ya, suara burung ya, ada suara burung ya. 82, oke. Okay. Nah,
84 oke. Bulan 3 oke. Okay. 4 oke. Okay. Bingung juga nih guys, gimana nya lagi nih? Apakah ini kurang ini ya? Ya, 92. Nah, 91. Kita turun dulu. Sembilan satu lagi, 92, 91 gitu ya guys. Malah-malah nanti ini jalan 90 ya, betul ya 90 ya. Jelas ya guys. Kita dalemin lagi guys. Ah, kacau nih guys. Enam lagi, aduh kacau nih. Kerjaan ini guys, padahal lebar ya. 97 lagi. 100 dong, mana nih kasus. Parah guys ya. 1% aja dipalar ya. Kacau nih. Oke, pindah kita ya. Habis ini nanti kita belanja nih guys, belanja semua barang-barang yang diperlukan untuk project ini. Tuh ya, source ini udah rata ya. Oke. Pesawat guys, ada pesawat lewat, mana dia? Loh, mana pesawat ya? Gak ada, hilang.
lanjut lagi ya. Ini pondasi shopping mall ini mungkin ada proyek juga untuk pembuatan kantung parkir ya. Sepertinya harusnya ada guys ya. Tapi kita tadi nggak baca detail kontrak kerjanya seperti apa. 30% oke. Ini nice ya. Saya sudah oke, balik lagi ya. Masih banyak kurang ya guys ya. Ini bannya narik ke kiri ya guys ya. Ban itu setirnya ya. Memang ini termasuk lokasi strategis ya. Kita tadi nggak kurang mendata ya guys untuk lokasi-lokasi kosong ini, karena ya bakalan itu proyek-proyek selanjutnya ya. Yang terakhir nanti kurang tahu, tadi langsung nggak terfokus ya. Kita nextnya ini mau bangun apa gitu. Oke. Persen ya, 83 oke. Lanjut lagi. Sembilan puluh tujuh ya. Wah, turun lagi guys. Oke, nice. Ya, kita belanja dulu ya. Kita belanja-belanja barang dulu, keperluan untuk project ini. Kita ambil kendaraan kita. Ini dia guys.
ini dia tractor vehicle kita, dan kita ke toko material ya. Kok sini fast travel. Masuk dulu guys ya, mau beli barang-barangnya. Wood selling element ada 3, nice. Ada 1, ada 1. Rebar mesh ada 2. Pallet of wood ada 4. Steel beam ada 1. Harganya ini 23.300, oke. Dan ini dia kendaraan kita. Shopping mall ya, 12%. Tembus ke sana terus ya, guys. Semua barang-barang ini kita angkat dulu ya. Oke, dan selanjutnya ini ya, pallet of wood ini ya. Disitu mentoknya ya guys ya, nggak bisa ke belakang lagi, lebih ke belakang lagi. Yang kedua kita susun di atasnya pas ya. Oke, hijau. Ini cuma satu sendiri ya. Ini ke dinding deh nih guys. Penggunaannya untuk dinding ya. Oke, kita ambil dulu rebar mesh ya. Enggak usah, nanti aja rebar mesh itu belakangan. Kayaknya enggak usah ditumpuk-tumpuk aja ya guys ya, biar nanti mudah pengambilan barangnya. Perlu detail dulu ya, biar masuk di tengah dia. Woi, wah mau ya? Nggak mau deh guys. Nggak mau biru ya, nggak mau biru deh guys, nggak mau biru deh ya. Ya udah, kok nggak mau biru ya. Oke, nice. Oke, lanjut lagi.
apa nih guys? Lanjut lagi, ini yang keempat ya. Oke, ini yang ke 2. Lagi. Oke, nice guys. Langsung kita menuju project. Lokasi project. Oke, karena ini siang ya, kita jalankan aja ya, jalan darat ya. Bawa kemudi, ada orang. Ini dia guys ya. Gak mau ngalah dia guys ya. Lebay, lebay, lebay. Wih. Apa ya gitu ya? Arah petanya nih menyesatkan ya. Oke, lanjut lagi. Wih, nggak kena lampu merah kita ya? Ganjel guys, kita kesini guys, bisa ya. Nah ini dia. Waduh, setup dulu ya. Oke. Mana ini guys, pening kepala ya. Oke, ada yang kita harus ambil ini. Ada steel beam 1 pallet of concrete element 1 steel beam dulu ya, steel beam dulu ya. Oke, steel beam dulu. Oke, nice, sudah terkonek ya. Kita turunkan. Oke. Selanjutnya pallet of concrete element yang warna hijau nih ya. Sudah connect lagi di sebelahnya steel beam ya. Posisinya. Nah, selanjutnya pallet of wood. Rebar mesh dulu, rebar mesh.
Okay, nice. Ini pilot of boat 1 ya. Quick apa nih? Quick foundation. Oh, guys. Jadi kita disuruh meletakkan ini untuk foundation pondasinya ya. Ada sekitar 14 titik ya, guys. Jadi ini sudah ada pabrikannya sendiri. Kita tinggal meletakkan aja, guys. Oke, satu-satu ya. Dari yang terjauh dulu ya. Misalnya kita tadi yang jauh ini sebenarnya harus kita geser nih kalau menurut saya ya. Nice. Kita letakin di tempat yang paling jauh ya. Berarti masuk projectnya itu kendaraan dari sana, guys. Nice. Oke, sambung lagi. Shopping mall ini ya, 17% sudah. Sudah connect lagi. Ini masih 4/14 ya, guys ya. Ada 14 titik yang harus kita pasangin quiver pondasi ini. Quiver ya. Baru dengar saya ada quiver. Mungkin ini quiver ini nama bapak penemunya ya. Quiver Thomas Quiver atau Quiver Cook. Jadi mungkin bapak ini menemukan desain ini jadi dinamakan quiver foundation ya. Kalau di Eropa atau Amerika itu biasa seperti itu, guys ya. Nama si penemu disebutkan juga untuk produknya, jadi nggak asal-asalan ngasih nama ya. Ada kebanggaan juga, ada prestisnya juga. Jadi dia menciptakan barang itu pun nggak seenak udelnya aja, guys ya. Apa memikirkan apanya gitu. Tapi untuk penemu-penemu ini ya. Ada juga beberapa sih yang nggak mau mengambil hak cipta atau royalti lah ya, demi kemanusiaan mungkin ya. Yang saya tahu itu seperti ini, guys, penemu safety belt yang di mobil itu ya. Kalau nggak salah itu dari mana ya, dari Volvo atau pabrikan mana tuh. Kayaknya Volvo ya. Jadi desainernya itu nggak kelupaan atau memang nggak mau ya untuk
membuat hak ciptanya itu, jadi sampai sekarang ya nggak ada dia yang dapatkan ini royalti asal setiap mobil menggunakan safety belt ya. Oke, okay, nice. Ini 9 ya. Gak terasa ada 9 aja guys, tinggal 5 ini ya. Ternyata truk kita yang terpater itu gak masalah ya. Mungkin nanti ya tetap harus kita geser juga. Kadang ini joysticknya payah ya. Kontak-kontak ya, jadi harap ngerti guys. Kalau dia ke bawah oke-oke aja, tapi kalau dia perintah ke atas agak susah ya. Oke. Ya, burungnya ini, suara burung menandakan akan malam lagi ya, guys. Ya, kadang enggak kontak ya. Kadang enggak connect. Oke, nice. 11/14. Jadi ini ada 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Barang apa ini guys ya? Shopping mall, oke. Ya, sabar ya, karena ini joysticknya kalau ke atas kadang-kadang apa ngeselin. Oke, the last Quiver Foundation. Ya sudah malam juga ya. Banyak nih guys, Paulus. Aduh, ini memang kalau kalian gak sabaran ini, aduh, ini gak akan bisa-bisa nih main game ini. Itulah. Pilar ada 7 di kiri, ada 7 di kanan. Dan itu total semua 14 ya. 14 ini harus kamu pasang. Betul-betul ya, oke. Kadang kita ini gimana ya kalau bilangnya. Sebenarnya ini cepat guys, tapi karena joysticknya ini nggak bisa dikompromi, karena kadang putus dia perintahnya. Oke, 2. Ini sudah malam, ini biasanya per 15 menit ini kembali ke pagi lagi. Oke, seret aja guys ya. Tiga per 14, oke. Nice ya.
Ya dia untung ya nggak mau apa lepas gitu aja ya guys. Harus sabar ya. Ya, suara burung gagak ya. Suara burung gagak malam-malam itu buat horor guys ya. Oke, nice, 7/14. Kita pindah lagi ke sebelahnya. Nah, ada apa di sini? Ya, banyak ya. Ada 7 lagi ya. Sabar-sabar ya. Oke. Kita ke tengah ini ya guys. Ya ini dia kadang satu masalahnya nih. Wah. Nggak responsif lagi. Iya. Gak jelas ya, masih ngayun deh. 6 lagi ya. Kumat ini ya. Kalau kumat-kumat ini kalau ke bawah dia lancar ya. Oke, 10/14. Oke, 2 lagi ya guys. Oke, nice. Oke. Ini terakhir ya, 13/14. Nah, ini dia. Persen guys, kita turun dulu. Mana nih, kita keluarin dulu nih guys. Mundur bisa ya, mundur bisa ya.
Power Strip Foundation, Foundation. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya guys, 1 jam dulu lah ya. Untuk hari ini kita bisa sambung lagi. Untuk pekerjaan shopping mall sudah 24%. Semoga kalian suka. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk menuntaskan event-event game yang ada di Construction Simulator. Sampai jumpa. Bye-bye.